فهب لي Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal solih, saya tidak punya kuncinya, ya Allah. Saya beramal solih tetapi belum layak untuk membuka pintu surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya sedekah, tapi semua itu belum cukup untuk membuka pintu surga karena keterbatasan amal soleh saya. Masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan karena saya bodoh, ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya kelak di akhirat, ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya, ya Allah. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga, ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tetapi saya juga tidak akan kuat dengan azab neraka jahimu, ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut kepada nerakamu, ya Allah. Jangankan satu tahun, jangankan satu bulan, jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan sanggup, ya Allah. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah dipakaikan baginya sendal terompah dari api yang membakar kakinya sampai mendidihkan kepalanya. Itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya, ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka. Dan saya tidak sanggup, ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya, ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta kadang memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya. Saya marah seperti setan, ya Allah. Saya bentak ibu saya, ya Allah. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa takut, ya Allah? Mereka memberi kami pesan, ya Allah. Mereka bertanya, bagaimana kabarmu anakku? Tapi kami tidak peka. Hati kami tertutup dengan ego dan sombong. Kami tidak bisa membaca teks itu dari perasaan mereka. Kami hanya membaca teks mereka dan tidak segera membalasnya. Kami anggap teks dari orang tua kami tidak penting. Masih bisa ditunda untuk dijawab nanti sore. Padahal mereka sedang kangen, sedang rindu kepada kami, ya Allah. Mereka tidak mengatakan kami rindu kepadamu, wahai anakku. Karena mereka tahu kalimat itu akan mengganggu kami. Kalimat itu akan menjadikan hari kami tidak lagi mudah. Kalimat itu akan merusak konsentrasi kami dalam bekerja. Kalimat itu akan menghalangi banyak urusan kami. Sehingga mereka menahan diri. Mereka hanya bertanya apa kabar kami. Lalu kapan kami berbakti kepada mereka, ya Allah? Sampai seusia ini kami masih merepotkan mereka, ya Allah. Kapan kami akan berbakti kepada mereka? Rasanya kami lupa. Entah kapan kami pernah memijat kaki mereka setelah mereka seharian bekerja. Entah kapan kami pernah memberikan minuman hangat untuk mereka. Kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Bahkan setelah mereka wafat, kami lupa mendoakan mereka di dalam sholat kami. Harusnya kami disiksa di api neraka, tetapi kami tidak kuat, ya Allah.
Belum lagi durhaka, kedurhakaan kami yang lain, dosa-dosa besar kami yang lain. Kami pernah bermaksiat kepada-Mu diam-diam, ya Allah. Kami pernah berbuat dosa diam-diam, dan padahal kami tahu itu dosa besar. Tapi kami tidak peduli, kami tidak takut kepada-Mu, seolah-olah ancaman-Mu itu hanyalah mitos, seolah-olah ancaman-Mu itu hanyalah fiktif, seolah-olah apa yang Kau firmankan di dalam Al-Quran itu tidak benar-benar ada. Kami sombong, menantang-Mu dengan berbuat dosa. Banyak dosa yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya Allah. Keluh lidah kami untuk menyebutkan lisan, untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Malu untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan dari-Mu selain Engkau terima taubat kami, ya Allah. Fahabli taubatan, beri kami taubat yang nasuha, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Kami belum berani meminta surga-Mu. Kami juga tidak akan kuat dengan neraka-Mu. Kami meminta terimalah taubat kami, penyesalan kami, janji kami untuk kembali kepada-Mu memperbaiki diri. Fahabli taubat.